Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan bisa maksimal, bisa menyelesaikannya selama sebulan penuh. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kesehatan sangat kita butuhkan untuk menjalani aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan, karena pada dasarnya kita membutuhkan fisik yang prima untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal yang bisa mengantarkan kita, bisa memberikan kita, bisa menjadi wasilah hadirnya keberkahan, hadirnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan yaitu dengan kita menjalankan amal ibadah atau ibadah yang namanya iktikaf. Iktikaf atau bermalam atau yang sering kita kenal yaitu bermalam di ini ya, di masjid, atau dengan kita menghadirkan badan kita untuk berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini terkait dengan iktikaf ini banyak sekali hal-hal di dalamnya yang bisa kita isi. Tujuan dari iktikaf ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan amalan-amalan, memaksa kita sobat zakat sekalian untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriktikaf di dalam masjid, kita bisa fokus untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada mencontohkan kepada kita semuanya melalui hadis yang disampaikan oleh Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'takifu ala asril awakhir, beriktikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, min Ramadan hatta yatawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencontohkan tradisi iktikaf di dalam masjid yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf menjadi salah satu amalan yang paling populer di bulan Ramadan. Dari iktikaf itu kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita, tilawah-tilawah kita, salat-salat kita, zikir-zikir kita, sedekah kita, bisa kita lakukan semuanya melalui atau dalam salah satu amal yaitu namanya iktikaf atau bermalam atau menghadirkan jasad kita atau menghadirkan ini ya pikiran dan jasad kita ke dalam berdiam diri di dalam masjid kita yang ada di sekitar kita. Boleh masjid yang di perumahan kita, di komplek kita, atau masjid-masjid yang lain yang membuat kita menjadi nyaman untuk beritikaf di dalamnya. Nah, sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wanita juga boleh itikaf? Boleh. Wanita diperbolehkan untuk beritikaf. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan istrinya tercinta untuk beritikaf. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi wanita diperbolehkan untuk beritikaf. Kalau wanita dengan syarat ya, ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama yaitu diizinkan oleh suaminya. Dan yang kedua yaitu tidak menimbulkan fitnah. Di kehadiran wanita di dalam masjid untuk beriktikaf tidak menimbulkan fitnah
bagi siapa saja yang beriktikaf di dalam masjid tersebut. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ibu-ibu, para yang belum menikah, mbak-mbak, akhwat-akhwat yang mau beriktikaf bisa memaksimalkan hari-harinya di 10 hari terakhir. Biasanya banyak yang beriktikaf, menginap, mendiamkan dirinya di dalam masjid dengan mengisinya dengan amal-amal yang seperti tilawah dan lain sebagainya. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama maksimalkan bulan ini, Ramadan kali ini, untuk bisa menjadwalkan atau mengosongkan jadwal kita untuk kita isi dengan beriktikaf, mumpung sudah boleh ini ke masjid. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dilarang untuk itikaf di masjid karena ada COVID, tahun ini insya Allah sudah longgar, maka mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beriktikaf, untuk memenuhi masjid-masjid kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amalan-amalan seperti tilawah, sholat, berzikir, dan lain sebagainya. Aku lukau nihada wa astaghfiru innahu wa al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.